ini ada meninggal, lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal? Apakah hanya bisa didasarkan pada bukti yang menyatakan bahwa karena pengaruh alkohol atau karena tidak ada saksi? Nah, itulah yang menjadi tugasnya majelis hakim dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya untuk mengungkap ini selengkap-lengkapnya berdasarkan alat bukti yang ada. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 184 KUHAP, di sana ada keterangan saksi. Nah, kemudian ada keterangan ahli. Tentu ahli menjelaskan posisinya surat. Apa suratnya? Visum et repertum. Apa suratnya? Selain visum et repertum tadi, dilihat CCTV. Ya, ada petunjuk, ada rangkaian yang bersesuaian antara keterangan saksi, ahli, dan surat itu bahwa ada peristiwa ini dan memang orang meninggal. Nah, selain itu tentu apa? Keterangan terdakwa. Oke. Mungkin terdakwa menyangkal. Tetapi hakim bisa menggunakan bukti-bukti ini yang lain ini dari alat bukti ini untuk memperkuat keyakinannya. Nah, kami melihat di sini hakim yang tidak menggunakan itu sehingga dia membebaskan terdakwa.